Baik, terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selepas terpalit dengan kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa terbesar di negeri ini tahun lepas, Jabatan Air Negeri Sabah JANS mengambil inisiatif mengadakan majlis lafaz dan menandatangani dokumen ikrar bebas rasuah IBR yang diketuai pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS Insinyur Willis Ansoy. Turut terlibat pegawai-pegawai kanan, ketua-ketua bahagian, jurutera air dan pegawai kerja daerah JANS di Dewan Serbaguna JKR Sembulan Kota Kinabalu pagi tadi. Majlis lafaz dan menandatangani dokumen IBR ini disaksikan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah, Datuk Sazali Salbi. Terdahulu berucap pada majlis ini, Datuk Sazali menzahirkan ucapan tahniah kepada JANS yang merupakan antara jabatan terawal menandatangani IBR yang diperkenalkan Suruhanjaya itu. Inisiatif tersebut memperlihatkan kesungguhan barisan kepimpinan dan warga JANS bagi memastikan amanah yang dipikul dan perjalanan pentadbiran jabatan dilaksanakan secara telus dan bersih daripada pengaruh rasuah dan salahguna kuasa. Sementara itu, Insinyur Willis berkata IBR berkenaan dilakukan sebagai usaha berterusan JANS bagi membersihkan imej dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan berkenaan berikutan kes sebelum ini. Pada majlis ini, Datuk Sazali turut menyampaikan ceramah mengenai Akta Perlindungan Saksi 2009 dan Akta Pemberi Maklumat-Maklumat 2010. Daerah Tuaran yang terletak hanya kira-kira 34 km dari Kota Kinabalu kini semakin membangun hasil pelbagai program pembangunan yang dijalankan Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Ini termasuklah pembangunan pendidikan dengan pembinaan sekolah rendah dan menengah serta Institut Pengajian Guru IPG Kampus Ken Tuaran. Laporan lanjut bersama-sama wartawan Jenora Mahin dan juru kamera Arnold Antang. Tuaran menjadi pintu masuk ke bahagian utara dan timur Sabah yang bererti perjalanan menuju ke Kota Belud, Kudat, Ranau, Sandakan, Lahadatu, Semporna dan Tawau harus melalui daerah tersebut. Tuaran mempunyai 3 buah kawasan pentadbiran iaitu Sulaman, Kiulu dan Tamparuli dengan 16 mukim. Perkembangan pendidikan di Tuaran dapat dilihat dengan pertambahan bilangan sekolah sekaligus menjana pembangunan sosioekonomi daerah tersebut. Terdapat 84 buah sekolah rendah dan menengah di daerah ini dengan sebuah IPG Kampus Ken Tuaran yang menjadi satu-satunya institusi pengajian tinggi yang menawarkan program ijazah di daerah berkenaan. IPG Kampus Ken Tuaran atau dahulunya dikenali sebagai Maktab Perguruan Ken Tuaran merupakan IPG tertua di Sabah dan keempat di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1952 di Pekan Tuaran. Setelah lebih 60 tahun, bangunan IPG Kampus Ken Tuaran dibina semula yang terletak di Bakut Jalan Tuaran dengan kos pembinaannya kira-kira RM42.8 juta ringgit yang mula beroperasi pada tahun 2014. Prasarana yang ada di IPG Kampus Ken ini hanya asas sahaja sebab kampus ini belum lengkap sepenuhnya lagi kerana RMK 11 akan dimulakan sedikit masa lagi lah. Kita harap apabila siapnya RMK 11, kampus ini akan lengkap sepenuhnya. Sementara itu, para pelatih guru yang ditemui berazam memanfaatkan sepenuhnya peluang berada di IPG Kampus Ken Tuaran ini untuk menimba ilmu dengan jayanya sebelum keluar sebagai pendidik untuk berbakti kepada anak bangsa. Alhamdulillah, saya selaku orang Sabah, saya sendiri dapat belajar di sini dan apa yang saya rasa di sini amat selesa, kemudahan yang diberikan amat selesa di mana bangunan masih baru. Supaya apa yang saya dapat di sini menjadikan saya guru cemerlang di kemudian hari. Apa yang saya pelajari semua saya dapat aplikasikan dan boleh mendidik anak bangsa dengan baik. Setakat ini IPG Kampus Ken Tuaran berjaya melahirkan 16,000 guru daripada sijil perguruan, diploma perguruan dan ijazah sarjana muda perguruan. Perkembangan pendidikan di daerah ini khususnya pewujudan IPG turut menyumbang kepada peningkatan aspek pembangunan sosial dan ekonomi penduduk yang dianggarkan lebih 100,000 orang. Laporan wartawan Jenora Mahin untuk Berita RTM.
tidak pernah wujud rasa berbelah bagi walaupun sekelumit dalam diri 27 guru di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Sepanggar di Kota Kinabalu, Sabah untuk menabur bakti kepada anak didik mereka walaupun berdepan pelbagai cabaran. Ini termasuklah menempuh perjalanan berisiko ke sekolah setiap hari yang mengambil masa kira-kira 30 minit menaiki bot penumpang ke sekolah. Persempena sambutan Hari Guru esok, wartawan Firdaus Abdullah bersama-sama juru kamera Awang Damit Masir meninjau kisah para guru di sekolah tersebut. SK Pulau Sepanggar yang mempunyai lebih 200 murid tahun 1 hingga 6 terletak di tengah-tengah perkampungan Pulau Sepanggar, iaitu kira-kira 48 km dari Bandaraya Kota Kinabalu dan hanya dapat dihubungi melalui pengangkutan laut. Setiap hari persekolahan, beberapa guru sekolah ini termasuk murid menggalas tugas penuh mencabar kerana terpaksa berulang-alik menaiki bot penumpang dari tanah besar di Kota Kinabalu untuk ke pulau tersebut berikutan kekurangan kemudahan perumahan untuk guru atau tempat tinggal di tanah besar. Ala bisa Tegal biasa, Cikgu Hamidah Syamami, 37 tahun berasal dari Tanah Merah, Kelantan yang telah berkhidmat lebih 5 tahun di sekolah ini, menjadikan rutin bangun awal setiap pagi untuk pergi ke jeti di Kota Kinabalu menaiki bot penumpang ke sekolah. Memang saya ingin mencari pengalaman di tempat baru sebab yalah, sebagai cikgu pengalaman tu penting, okay, dan ini telah dan juga saya ingin cubalah untuk mencari pengalaman dan belajar mengajar dengan lebih baiklah, no, maksudnya different daripada background yang berlainan murid, dapat pengalaman lebihlah dan sanggup untuk demi anak bangsa lah. Cikgu Hamidah yang sebelum ini pernah mengajar di Melaka 3 tahun dan 5 tahun di Keningau tidak pernah gentar berdepan cabaran tersebut kerana keutamaannya adalah masa depan anak-anak murid yang rata-rata daripada keluarga kurang berkemampuan. Sementara itu, dua guru tempatan iaitu guru besar SK Pulau Sepanggar Akil Daring dan penolong kanan SK Pulau Sepanggar Herman Yubing turut berkongsi pelbagai cabaran bertugas di pulau ini. Cabaran yang paling hebat di sini, faktor cuaca. Ini kadang-kadang mengganggu kita untuk datang ke sekolah. Tetapi kita berhati-hati dalam keadaan itu. Walau macam mana pun kita datang ke sekolah bersama anak-anak murid kita. Kami telah berikrar daripada awal sebelum menjadi seorang pendidik untuk mendidik di mana-mana tempat pun kami sanggup ditempatkan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang guru sebaik mungkin demi anak bangsa agar murid-murid ini nanti tidaklah menjadi murid yang tidak mempunyai harapan di masa hadapan. Ketekunan dan pengorbanan para guru menjadi antara faktor kejayaan sekolah ini dalam bidang akademik maupun kokurikulum di peringkat negeri. Guru khususnya di pulau dan pedalaman adalah wira yang tidak didendang. Mereka menggalas tanggungjawab besar mendidik anak bangsa. Firdaus Abdullah dan juru kamera Awang Damit Masir untuk RTM. Baik, saudara, sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan.